udah Ramadan aja deh. Ya. Dengan dua anak perempuanmu. Ya, oke, persiap. Tiga perempuan. Iya, oh, istri perempuan. Saya. Persiapan Ramadan, alhamdulillah Ramadan kali ini nih anak-anak udah makin besar, kalian udah bisa diajak untuk buka bersama, udah bisa kadang-kadang ikutan untuk sahur bersama juga. Kalau begitu juga istri saya, cuman bedanya di tahun ini nih mungkin ada beberapa kesibukan yang mengharuskan saya untuk gak bisa sahur bareng-bareng ataupun buka bareng-bareng karena kan kita lagi persiapan series ini. Dan yang lebih menantangnya lagi itu adalah di Ramadan kali ini saya harus tetap berlatih untuk Boston Marathon, menuju Boston Marathon. Itu sih yang lebih menantang, di mana ada kerjaan, harus puasa juga, terus harus latihan lari juga gitu. Kapan sih mau Boston Marathon? Boston Marathon itu tuh di tanggal 15 April, jadi kayaknya Lebaran kali ini mungkin tidak akan di sana, nggak akan bersama istri karena kan istri tuh di Bandung sama keluarga besar. Jadi hanya ya saya disupport dari jarak jauh dengan doa juga. Tapi udah mulai mengajarkan Kalea gitu untuk puasa gitu. Kalau sekarang enggak, cuman untuk mengetahui maknanya puasa tuh untuk apa sih? Bahkan ini yang lebih serunya. Anak saya itu kalau ditanya masalah agama tuh mungkin karena juga diasuh sama babysitternya yang juga tidak kuat agama, sama ibunya juga. Dia tuh lebih apa ya, lebih excited yang kayak aku tuh pengen dong, mau tahu dong ayah. Kadang-kadang kayak misalnya saya mau jumatan, ayah aku mau ikut dong, gimana ya gitu. Cuman ya mudah-mudahan di Tarawih kali ini dia juga bisa ikut sama istri saya juga nantinya gitu. Menu yang wajib di Ramadan apa sih? Kalau aku telur dadar udah pasti, udah gitu kalau sambal goreng ati karena itu udah paling mudah. Sayur-sayuran udah harus ada, mau dari capcay, apapun itu sayurannya pasti akan saya makan. Sama yang paling penting adalah gorengan dengan sambal kacang, wajib. Karena kan ya namanya buka puasa tuh pengen ada yang, ya orang Indonesia ya, saya bedanya pengen ada yang crispy-crispy, yang cita rasa Indonesia banget, sama sambal kacang. Itu kalau di bulan Ramadan beda rasanya. Tapi telur dadar sendiri kenapa bisa? Sampai full. Aku suka banget sama telur dadar dari zaman dulu. Jadi kalau dia tuh kalau ditanya paling seneng masakin Tara apa, telur dadar. Karena telur dadar mau pakai sambal aja sama bawang goreng juga udah jadi gitu. Itu sih makanan favorit aku. Jadi kalau syuting banyak banget PHP yang nanya, "Tara mau makan apa?" Telur dadar Padang aja udah cukup. Kegiatan apa yang wajib dilakukan kalau misalnya Ramadan? Yang pasti ibadah. Apa? Harus tamu Quran enggak sih, Mas? Tadarusan. Kalau itu jujur, nih jujur ya, aku tuh juga baru belajar mengaji. Jadi kalau ditanya dulu, kecil kemana aja? Dulu aku di sekolah sama orang tua aku, bukan di sekolah Islam. Walaupun dulu belajar ngaji, tapi cuma sampai ikut 3. Jadi semakin pendewasan diri ini nih, kayak kemarin saya sempat hadir di acaranya Mbak Sandy. Itu tuh dia bikin sebuah aplikasi di mana kita bisa belajar ngaji dimanapun, kapanpun. Itu tuh ngebuat saya sama teman saya tuh kayak, wah ini kayak jawaban ya. Karena di tahun kemarin tuh, aku sama istri tuh cuma satu hal yang kita belum pernah. Ya, maksudnya buat aku ya, yang aku belum pernah tuh adalah umroh. Apalagi umroh bersama istri. Nah, permasalahannya, aku tuh bilang gini, aku pengen umroh. Tapi aku tuh takut. Kenapa takut? Kenapa? Takut bacaan aku gitu aja. Gitu. Karena kan ya kembali lagi, apalagi kalau lagi malam, Kalea tuh lagi seneng banget untuk diajarin surat-surat surat-surat pendek. Jadi dan kebanyakan tuh yang mengajarkan istri saya, terima kasih. Jadi kayak kadang-kadang tuh kayak banget sih. Jadi kayak ya gue peran sebagai ayah gimana ya gitu. Tapi balik lagi ya di sini mungkin jadi tamparan buat gue pribadi untuk ya yang namanya belajar kan nggak akan pernah ada habisnya ya, dan nggak akan pernah terlambat. Jadi ya mungkin ini waktunya di bulan Ramadan ini sembari untuk belajar ngaji dimanapun kapanpun. Ada target nggak sih mungkin untuk bisa hafal juz berapa gitu? Insya Allah sih pengen dihantam di tahun depan.